duka kita. Kasihan dengan timnas kita yang sudah berlatih bertahun-tahun, terus sudah sekian banyak APBD, APBN yang dikeluarkan untuk menyambut para tamu-tamu tingkat dunia kita. Kita berharap ada geliat ekonomi yang dahsyat akibat itu, tapi harus dibatalkan dan kita menerima konsekuensi itu. Meskipun infrastruktur kita sudah layak dinyatakan 100% siap,